Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Vega Salala. Oke teman-teman, nah ini aku wis di depan banner Remak Damis guys, yang dulu sempat viral ini di depan terminal Cepu ya. Ini nah di biyen iki ceritane iki dipasang ning kono guys, di prank Mak Damis itu, di prank ditaruh di terminal. Nah, ini Mak Damis itu mureng-mureng guys, gak terima soalnya kan maksudnya Mas Dimas kan dia bangga sama maknya, jadi maknya ini dipasang ning kono. Pamer no. Pamer no kono guys. Nah, ini sayang sekali ini bannernya wis suwek guys. Nah, soalnya ini wis lama banget kena hujan, kena panas ya. Jadi ini wis suwek kabeh. Nah, ini aku bawa ini guys, peralatanku ini. Ini wis koyo apa? Ngedeni apa? Dene arek cilik. Iki ngedeni. Mak Damis ya gak bakalan wedi guys kayak iki ya. Wis pokoknya peralatanku iki tak gawa ini, tak gawa ini simbol dari kemerdekaan Hari Pahlawan kemarin. Ini di sini kita Hari Pahlawan, pahlawannya YouTuber Cepu guys yang sempat viral. Oke, kita langsung saja ke sana guys ya. Nah, ini nah iki dalane Mak Damis, jalan tol yang sempat viral yo guys yo, sini guys. Ini guys, ini suasana di depannya rumah Lek Damis. Nah, depan rumahnya ini banyak jati-jati wis hawane enak adem ya guys ya. Ini. Nah, itu kita bersama Mas Menjeng Duo Power sedang menikmati di pendoponya Lek Damis guys. Perasaane piye Mbak Vega Salala iso ning omahe Lek Damis iku? Ini orang nengkalen tapi ya kita saya berterima kasih banyak. Ini orang nengkalen tapi ya guys yo. Soalnya sudah dikabari mau kesini silaturahmi, pokoknya saya makasih banyak sudah disupport dan rasanya pokoknya deg-degan plus. Pokoknya ini loh pemirsa, bukan berarti kita nggak komen YouTube, iku ora konconan ora pemirsa. Silaturahmi itu harus terjaga. Jadi koyo ngene kita komen nang YouTube tapi WA-an yo. WA-an terus saling support. Kadang nek duo kok iki judulem kurang ngene, videolem kurang ngene yo ngene yo kasih tahu. Kita saling support nek ora kok. Ojo. Hati kok orang dukung aku ora pemirsa. Bukan tidak mendukung. Kita pakai ini alat pemirsa, aku alat. Gila harus nongkrong terus dong. Aku terus lagi. Kita kamera aku. Saya pemirsa, kenapa kok temanya kebayaan terus ngagung ini? Kita mau mengangkat, yo kita mau mengasih anugerah untuk Lek Damis untuk per hari ini menjadi pahlawan inspirasi YouTuber. Suwan, suwan, super. Nah, ini nah itu di sana banyak anak-anak kecil, di wilayahnya Lek Damis ini banyak anak-anak kecil soalnya rumahnya dempet-dempet ya guys ya. Oke guys, oke teman-teman ki, nah ini aku lagi di depannya rumah Lek Damis ini guys. Nah ini panas sih, sini tuh anakku lagi main
barongannya Dek Rafa, guys. Soalnya daripada nanti rewel di sini, ini ada mainannya Dek Rafa di depan yang reok-reok gitu, guys ya. Nah, ini sebelah rumahnya Lek Damis itu ada musola. Musola Anur ya, guys ini. Nah. Ini ukirannya bagus sekali. Ini kayaknya baru dibangun direnovasi ya, guys ya. Nah, ini kita lihat renovasi musola sebelah rumahnya Lek Damis. Nah, ini dalam gak boleh, Dek Rafa kan belum pulang, nanti aja ya. Nah, ini minta reokan, guys. Nah, ini keramik di sebelah musolanya Lek Damis. Musolanya Lek Damis. Sebelah rumahnya Lek Damis itu ada musola. Ini masih tahap renovasi dan keramiknya belum selesai dipasang ini, guys. Dan itu di dalamnya sudah terpasang rapi. Jadi kita lihat lingkungannya di sekitar rumah Lek Damis ya, guys. Nah, iki guys. Iki kene wis ning ngarep omah Lek Damis ya. Piye? Gimana perasaan Anda setelah sampai sini menurut apa ya? Menurut Anda, menurut masukan Anda iki jalan tole ya apa? Jalan menurutmu? Jalan tole apa wis? Mulai gawenane pemerintah. Pokoknya Mak Damis ini luar biasa ya, guys. Bisa bangun jalan koyok ini dengan hasil keringate dhewe. Ini menurutmu dengan maksudnya kayak pahalanya ini ngono ki piye? Pahalane wis ngalir terus kanggo umum. Amin. Maneh iki kan tetap sak lawase dalan ini. Betul. Dalan ini. Sukses selalu, pokoknya doa kita sukses selalu buat kita semuanya juga dan buat Lek Damis, Mas Dimas Super, sekeluarga. Pokoknya semoga kita bisa mengikuti jejaknya ya, guys ya. Pokoknya doa kalian, support kalian tidak ada artinya pokoknya tanpa kalian. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Untuk Vega Salala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.